Ibu yang dari Semarang apa dari mana? Dari Grobogan dan Grobogan. Aktivitas ini dua kali kapan? Dua kali di mana? Dua kali di mana? Di mana? Kan aku udah mari Pak, hampir karena saudara meninggal terus Pak mau ngetampulin nggak punya uang. Oh gitu. Iya. Terus pekerjaan sehari-hari apa? Jualan asongan namanya. Jualan asongan. Iya. Kalau tidak di Solo, ibu di mana? Di Prodadi Pak. Prodadi, di Prodadi ngapain? Prodadi ya jualan. Pak. Jualan. Iya. Terus kenapa terus jadi ke Solo jadi begini ngapain? Gara-gara tinggal suami saya meninggal. Oh gitu. Nah itu tadi di ini sebelumnya ibu pernah dihukum masalah ini juga. Saya. Ya. Ya udah sampai. Iya, berapa kali? Dua kali loh ya. Iya. Kapan itu? Udah lama Pak, udah. Ya, tahun berapa? Tahun 2017. Berapa lama? Berapa lama dikurung berapa lama? 4 bulan. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua 6 bulan. Pak. Apa? Sama kayak gitu juga. Iya. Ini ketiga kalinya. Iya, Pak. Cukup ya. Oke, garam dan ini enggak jarang ini. Karena kerja langsung dah. Ini yang dua tersangka saudari N tadi yang saya sebutkan di Car Free Day. Itu yang sering masyarakat kehilangan handphone ataupun barang bawaan lainnya yang sering disebut dengan copet. Pada hari Minggu tanggal 20 ya mungkin. Kita berhasil mengamankan dua tersangka. Di mana dua tersangka tersebut merupakan hasil laporan dari warga yang mendapati ada cekcok di Car Free Day, di mana si korban ini turun dari berjalan di Car Free Day kemudian ditabrak atau didesak oleh dua orang. Ternyata setelah kegiatan berlalu, handphonenya hilang. Sementara ada saksi yang mengatakan bahwa diambil oleh salah satu dari dua orang yang kemudian kita tangkap. Sempat terjadi cekcok adu mulut, namun demikian ada padanya didapati handphonenya diambil dan kemudian dilaporkan ke petugas kepolisian yang saat itu berjaga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan betul adanya bahwa saudari N dan saudari E ini melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain pada saat kegiatan Car Free Day. Dan memang betul saudari N sendiri sudah dua kali menjalani hukuman dengan kasus yang sama, dan saudara E sebelumnya sudah satu kali mengalami hukuman dengan kasus yang kurang lebih sama. Itu rekan-rekan tiga hal yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini.